Coba kita play sampelnya ya. Nah, ini video dari luar negeri ya, orang luar ya. Jadi kalau kalian nggak mau capek-capek bikin video short video buat ngepush subscriber, kalian bisa download video-videonya ada di link di deskripsi ya bosku ya. Bang, apakah ini benar-benar gratis bang? Ya iyalah gratis, masa gua nipu kalian bosku. Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gue di Palevi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua youtuber pemula ataupun YouTube pemula? Semoga kalian baik-baik aja. Dan semoga kalian cepat dimonetisasi ya bosku ya semuanya. Oke, di sini gue bakalan membagikan trik bagaimana cara menambah subscriber dengan short video. Nah, gue bakalan bagiin bahan short videonya ya buat kalian ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? Oke bosku, nah ini gue bakalan ngasih ke kalian bahan-bahan short video dengan beberapa part video ya. Ini part video yang pertama, karena videonya itu terlalu banyak dan size-nya gede-gede ya. Jadi buat kalian kan pasti nggak mau yang size-size gede ya. Jadi ini bakalan gue bagi menjadi beberapa part ya. Kalau kalian misalnya beli, itu ada jualannya ya bosku ya. Tapi di sini gue bagiin secara gratis ya. Misalnya kalian mau beli di Shopee ada nih bosku. Di iklan-iklan di Facebook juga banyak tuh yang menjual konten video short video siap upload. Nah, ini di Shopee harganya itu bervariasi ya bosku. Ada 1.500, 7.200 video konten produk viral siap upload. Nah, tapi kan kalau di sini kalian bakalan gambling ya kalau kalian beli di sini kan. Katanya 7.200 pada saat kalian beli belum tentu 7.200, paling ya 500 video. Dan nah, ada juga harga 25.000. Nah, tenang aja, di sini gua bakalan bagiin gratis ya. Nah, kali ini gua udah punya stoknya nih ya. Nah, ini gua bakalan bagi menjadi beberapa part ya. Nah, ini yang part pertama itu gua bakalan bagiin bahan short video yang 100 bahan konten short tema kucing ya. Ini tema kucing ya. Dan yang kedua bakalan gua bagiin 116 bahan konten short video tema masak ya. Jadi ini 100 ditambah 116, jadi 216 bahan video buat short video ya. Bang, bahan videonya kayak gimana bang? Nah, kayak gini ya, video kucing lucu. Nah, itu short video. Itu yang pertama, sampelnya ya. Itu yang kedua. Nah, di sini ada totalnya ada 100 nih. Jadi kalau gua bagi ini tuh pasti real ya nih. 100, kalian bisa lihat di bawah ini. 100 item ya. Terus yang kedua bahannya itu gua bakalan kasih resep masak ya. Ada 116 nih. Ada, nah, real kan? Kalian cek, bisa cek di bawah ini 116. Coba kita play sampelnya ya. Nah, ini video dari luar negeri ya, orang luar ya. Jadi kalau kalian nggak mau capek-capek bikin video short video buat ngepush subscriber, kalian bisa download video-videonya ada di link di deskripsi ya bosku ya. Bang, apakah ini benar-benar gratis bang? Ya iyalah gratis, masa gua nipu kalian bosku. Tenang, ini bakalan gua bagiin gratis. Ini dua, nanti menyusul part selanjutnya ya, part kedua ya. Bang, apakah benar subscriber dihasilkan dari short video itu bakalan permanen? Nah, menurut analisa gua, subscriber yang dihasilkan dari short video itu subscribernya permanen ya bosku ya. Jauh lebih bagus dibanding menggunakan teknik-teknik lain ya. Misalnya ngisi subscriber sendiri. Jadi itu kan subscribernya alami ya, kita dapat dari short video. Jadi kan seperti ini nih short video nih. Nih, jadi kalian tinggal upload aja seperti ini nih short video. Tapi disclaimer dulu ya bosku ya, disclaimernya kalau misalnya kalian udah menembus 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, udah lolos monetisasi lah ya, kalian mau ajukan monet, kalian mau ajukan monetisasi, saran gua lebih baik video-videonya kalian hapus dulu ya,
karena itu kan pasti konten rentan terkena copyright ya. Di sini gue bukan mau ngajarin kalian re-upload ya, di sini kan cuma gue mau ngajarin ke kalian pemula atau youtuber pemula itu buat kejar target biar dimonetisasi ya. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 1000 subscriber, udah lolos monetisasi, kalian mau upload jadi bahan short video kalian ya silakan ya bosku ya. Yang berpengalaman juga pasti ngerti caranya. Pasti ada proses editing lagi, diganti musiknya atau ditambahin layer-layer lainnya ya bosku. Oke, gua dari Palipi Channel pamit undur diri dulu. Nah, ini kan gratis ya bosku ya. Nah, kalau ada yang mau kasih traktir kopi buat gua atau mau memberikan support yang silakan ya bosku ya, tapi nggak ada paksaan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.